sudah ada yang punya. Sudah ku isikan cinta, ku tahu engkau berdusta. Namun ku tak mau mengerti, selama kau masih bersamaku. Karena ku suka, ku butuh cinta yang pernah hilang dariku. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Terus semua hasrat dalam hati, ku ada ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. Leo, 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 Leo. Itu lagunya selalu berbeda karena kan itu ketawa itu berkah. Kita hadir Senin sampai dengan Jumat jam 6:30. Wow. Ya. Jadi harus dan wajib ya nonton. Ada aku ya. Nasar, ya. Ada bos aku, kakak aku. Aku? Ya, ini ngomong dulu belum ngomong. Oh, iya. Ada bos aku, kakak aku, Ruben Onsu, ada adik aku, Anwar, ya. Satu lagi bos aku belum datang. Belum datang. Ya, Raffi dan... Gimana sih? Masih telat kan, deh. Belum, dia lagi pemeriksaan hari ini. Kena lagi? Enggak, ke mobilnya mau masuk ke sini diperiksa. Kadang-kadang ya orang kenapa sih kalau orang ngomong apa arahnya kemana, orang ngomong apa arahnya kemana. Orang tuh positif banget pikiran. Makanya kamu kalau ngomong tuh selesain dulu, jangan sepotong-sepotong. Anwar, daripada kita salah, udah kita alter lagi. Jangan offline, mending kita cek Arapi, bener diperiksa apa enggak? Udah, itu udah dateng. Udah dateng, udah rasa lu. Oke, kalau kayak gitu kita kembali lagi di Ketawa Itu Berkah. Ha, 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 ha. Saya ucapkan selamat datang untuk Raffi Ahmad. Kasih lihat aja gambarnya, coba kita lihat bagaimana keriuhan Sesen. Keriuhannya Sesen, ya coba kita lihat. Ya, nah itu Sesen, ya oke. Okay. Oke. Okay. Baik, nah. Terima kasih. Mohon maaf ya, Pak Ruben. Ya. Saya ingin mohon doanya nih sama seluruh masyarakat Indonesia. Lu diperiksa lagi? Bukan. Enggak kan masuk ke sini diperiksa. Nenek aku sakit. Oh, neneknya sakit. Mohon doanya tadi aku dari... Dari Bluegrass? Bukan. Mana sih? Dari Bluegrass ke Lebak Bulus. Oh iya, iya, iya. Karena ini beneran. Karena nenek aku setengah stroke. Oh, jadi cepat sembuh ya nenek. Mohon doanya. Apa manggilnya apa? Mami Popon. Mami Popon. Cepat sembuh. Emang usianya udah tua. Udah 88 tahun. Mohon tapi kan tetap berharap tetap iya, sehat. Doain ya. Mudah-mudahan Mami Popon bisa kuat lah, bisa kuat melewati sakitnya, karena aku kan apa ya, ya dia dulu tuh cuman nenek Popon aja, gak ada kakek yang lain, nenek yang lain waktu aku lahir tuh cuman nenek Popon satu-satunya. Yang mendampingi ya. Oke. Okay. Terima kasih ya, mudah-mudahan ya. Jadi, Mami Popon sehat terus. Ya amin. Jadi menurut Raffi bagaimana?
hari ini kita tetap ketawa mau bawa berkah. Harus ketawa. Mungkin Nenek tetap Popon sampai closing apa enggak? Suruh aku nonton Nenek Popon suruh nonton juga biar ketawa, biar sembuh juga. Biar terhibur. Dia pengen ketemu sama Diva. Ada enggak Diva yang cantik? Diva hari ini ada. Iya, Diva untuk, yang cantik. Untuk Nenek Popon ya, tenang. Mami Popon. Pokoknya Mami Popon tenang aja. Ya. Kita akan hibur enggak hanya Mami Popon, siapapun yang menyaksikan ketawa harus. Ketawa itu berkah. Harus. Itu harus terhibur. Harus terhibur. Apalagi sama ibu-ibu cantik. I love ibu-ibu. Oh, ini tamu kita, ibu-ibu. Ini bukan cantik lagi. Ini udah. Ini cantik, seksi, mon. Ini dia Diva Indonesia. Titi DJ. Iya, ini benar-benar suatu kehormatan, ketawa itu berkah. Titi DJ! Kita omongan karena Ruben, Raffi, Vega, Nasar dan semuanya di sini. Aduh. Ah, Anwar gak disebut! Anwar gak disebut! Anwar belum artis! Gak usah, Pak. Gak usah disebut. Buti wajar kali kalau disebut. Artis baru mah gak dia inget kali. Anwar! Iya, disuruh. Pokoknya Mbak Titi pakai baju yang diva gitu. Emang acaranya apa? Pokoknya seru lah. Gue pikir dong panggungnya tinggi gitu ya pakai baju diva. Atau sejengkal begini panggungnya. Eh Buti, boleh dong. Aku boleh turun ya. Boleh Buti. Oke. Nah, Ben, ini gua, ini kan ibu-ibu, gue dong yang megang apa lu sih? Gua enggak bantu. Gila ya. Orang ngebantuin turun. Ih, tahu dong ini. Eh, kan. Buti juga bakal milih-milih kali enggak milih lu. Ini kalau ngomongin tentang Buti ini punya khas yang namanya lengkingan di kelingkingnya Titi DJ. Walaupun dirimu tak bersayang. Ini itu adalah kayak antena gitu. Ah. Jadi buat radar. Radar. Radar buat lelaki-lelaki yang nakal-nakal. Aduh. Ya, jadi langsung kalau laki-laki nakal langsung cerung. Ah. Nah, pasti kalau Buti Titi aku gini nih. Kalau ke Ruben gini nih. Ya, ya, turun. Ya, gue pasti gini deh. Set, terubah gini. Ya, pasti gue jamin. Masa. Coba, coba Bu Titi. Ini, ke aku nih, coba nih. Tuh, ke aku tuh. Kan. Tuh, dia beli. Ke Ruben, lihat nih. Nih, kita punya kumpulan bagaimana lengking, apa, lengkingan kelingkingnya Buti. Coba kita lihat ya. Ini dia. DJ kalau lagi perform emang nggak ada yang bisa nandingin deh. Bukan cuma itu aja, Titi DJ punya keunikan saat lagi perform dengan lengkingan jari kelingkingnya yang selalu on point. Hidup untuk sekali ini saja. Paling mengerti.
Tapi memang yang ngefans banget tuh Ruben. Ruben akan mencotokkan. Ini dia, Ruben menjadi Titi DJ. Silakan Ruben. Buti nyanyi ya, aku yang DJ Buti. Apa? Terserah Buti apa? Di lip sync sama dia. Sang Dewes. Iya. Apa sih Sang Dewes? Adanya Sang Dewi deh. Sang Dewi. Gak ada Sang Dewes. Ini udah era kapan? Jadi ada Dewes, ada apa? Dewong, ada beda-beda. Daripada Sang Kodok? Oh, Sang Kodok. Oh, lagu apa tuh? Ah, Sang Dewi. Kan Sang Dewi. Langsung rap aja. Walaupun dirimu tak bersama. Itu jadi ciri khas ya. Iya. Kalau lu kan ciri khasnya fales kalau nyanyi kan. Iya. Beda kalau Titi DJ kan emang jarinya, kalau lu kan palesnya. Palesnya, iya. Gua khasnya. Iya. Ya kan pokoknya gua kalau penyanyi suara bagus tuh kan banyak ya. Ya kan penyanyi suara yang gak bagus tuh gak banyak. Bener, kita termasuk kan. Iya. Oh kalau lu kan memang lebih ke lip sync. Oh beda. Iya, iya. Beda. Itu deh. Iya gua mah gak pales, gua mah lip sync. Mau jungkir balik juga suara gua tetap lip sync. Stabil. Eh, sekarang kalau ada Buti itu kan tandanya orang pasti tiga diva. Kebetulan hari ini ada memang mereka itu bertiga ya. Sumpah? Iya. Ibu-ibu semua? Iya. Asik, gue mau nonton tiga diva. Kita panggil langsung lebih malam cantik. Hari ini, ini dia. Gagal Diva. Papua. Dengerin tapi nyanyiannya nggak pakai musik ya yang pas dari kamu kan apa yang cinta adalah coba. Ini saya ngefans banget Mbak Kris John, ayo coba dicoba. Tahu nggak sih tiga diva nggak ada Kris John? Nggak ada Kris Dayanti. Oh. ini saya ini Kade, ini Titi, ini Ute, ini Mimi, ini cucu. Oke, coba gak usah pakai musik ya, coba. Yang itu. Cinta adalah kenangan. Bagus ini. Indahnya. Rasanya tak mudah dilupakan. Cinta adalah kenangan. Indahnya. Tak mudah dibayangkan. Tangisan. Dan tawa serta riang canda. Cinta benci juga rindu. Semua tumbuh jadi satu.
khayalan yang nyata serta angan-angan dan berjuta mimpi dan bagus, harapan. Semua tumbuh. Ayo mau baca buruan. Jadi satu. Tapi memang terkenal kalau tiga diva itu pecah suara, ini pecah kedumbrang ya. Kita tuh biasanya tuh nggak pecah suara, pecah ketuban. Oh. Biar kita dengar sama fans kita harus live profile ke bawah. Lu yang ngajak tadi dari angka nggak gitu. Ini mbak siapa ini mbak? Aku Mi. Raffi kok kamu lupa sih? Nggak lupa. Gimana? Iya, enggak kan aku sekarang emang konsepnya kalau nyanyi gitu. Menghitung hari. Oh ciri khas? Iya. Itu ciri khas dari Gagal Diva ya? Iya. Ya. Oh iya, iya. Maaf ya bentar ini Mbak Titi gatel. kenapa? Keberatan Pondi. Oh. Maaf ya, ini Mbak Ute ya? Ute. Ya. Ini bedaknya nomor berapa sih Mbak? Leher ini beda ya. Enggak, emang ini lagi mode yang sekarang kan? Iya, ini kan gitu. Mukanya siang, lehernya malam. Tapi suka gitu deh. Maaf ini Gagal Diva. Ini memang udah manggung apa kegiatannya sekarang sih? Oh, kita banyak banget manggungnya ya. Kita sebenarnya kalau manggung itu mungkin job kita ya 100-200 juta. Tapi kalau kita nggak manggung, kita bisa dapat 0,5 M. Iya. Kok bisa? Loh. Kok kalau nggak manggung bisa lebih banyak? Ya karena kita begal kan. Jangan itu usah. Oh, makanya namanya gal. Gagal Diva. Oh, itu namanya gagal Diva. Yeah. Oh ternyata Kang Begal ya. Jadi lihat aja kalau kita lagi nggak dandan ya. Kalau kita lagi operasi gagal itu ya, dia lang yang masuk, saya yang bawa mobil, ini yang di depan pagar. Iya. Yeah. Kita bagi-bagi. Terus lu kabur, gue yang ketangkep. Yeah. Oke, sekarang kita akan kasih tantangan juga. Hey, jangan ganggu dong. Oh, ada apa? Ada apa? Ada yang tak kasat mata itulah. Enggak. Lu setannya lah. Ini kita ada tantangan buat Buti dan juga Gagal Diva pakai roulette ya yang ada di sini ya. Coba kita lihat tantangannya apa. Tantangan apa sih ini? Coba. Nyanyi berbagai genre. Genre. Genre apa aja nih? Ya terserah Buti, lebih. Nih, oh ini. Itu surprise buat aku gitu ceritanya. Iya. Bahasa kalbu tapi kok coba. Kok perasaan gue gak enak ya? Bahasa kalbu coba pakai dangdut koplo. Loh kan benar. Bahasa kalbu jadi dangdut koplo bukan bahasa kalbu. Jadi bahasa apa tuh? Kaldu. Bener Buti lucu. Ini dia udah main lenong rumpi. Iya. Lucu deh. Oke siap ya, bahasa kalbu. Oke, Juro. Bahasa kaldu. Juro. Siapa bilang? Juro. Juro siapa? Enggak, kini dirimu. Ya kan? Bahasa kalbu. Ayam. Dari bridge. Udah gue kasih dari minggu lalu list lagu. Liriknya. Lagu sendiri lupa. Gak apa-apa lagu sendiri. Ya, Lisa, ini yang bagus kalau jazz-jazz gini Yuni Syara nih. Nah, iya. Dan arti kata kecewamu, kasih yakin. Titi DJ!
Coba kalian bisa menerima tantangan untuk mengikuti. Kita kan IPA. Oke. Bisa. Kita nyanyi apa? Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Bisa kita lagu itu. Kau lagu itu. Eh lu gini jalan di pinggir jalan Mampang deh. Begini aja jalan. Ini tuh aku dulu loh. Sekarang balik lagi. Aku dulu. Iya. Oh dulu begini. Enggak, ya dulu cuma bajunya doang, rohnya mah masih. Loh, kalau bukan Nasar mah gimana enggak ada rohnya? Iya lah, kan mayat berjalan. Tadi Desi Ratnasari WhatsApp dia apa lagi katanya? Nonton. Ya, tapi kebetulan tadi ngomong ada tamu, jadi di handle dulu sama yang lain. Jadi chat sama Desi Ratnasari. Apa sih emangnya? Oh, wow. Oke. Buti. Wah. Kejutan. Gimana? Buti, ulang lagi ya ekspresinya ya. Aku tadi bilang ya, jadi aku bilang, iya Buti, dia Nasar lagi deket sama Desi Ratnasari. Buti gimana? Wow. Antara gak percaya ya. Wow-nya gak percaya. Gak Buti, Buti, Buti. Kayak wow-nya gini. Wow, Desi matanya kincer. Ya kan? Oke, okay, ya. Tuh, enggak apa-apa, King. Ini Desi Ratnasari udah lagi nonton teh. Ini mah kan kerja doang ya, Teh. Saya hello dong coba. Enggak, tadi WhatsApp lagi ada tamu kok. Salam. Apaan? Ada tamu apa? Ada pinjol ya. Untung ketemunya waktu bulan puasa Desi Ratnasari duluan. Kalau lu ketemu waktu itu Titi DJ juga lu pepet kali lu. Anwar dulu. Anwar ya, coba kita lihat yuk untuk siapa nih? Cemong, lu siapa? Aju, ini jadi Mbak Ute. Mama Yanti. Mbak Ute baru sahananya. Sahananya. Sahananya, baru sahananya. Le. Ute salah nanya. Stop. Nyanyi sambil berendam, enak banget. Nyanyi sambil berendam. Eh, enak banget. Tadi enggak ada berendam, tadi ngetes suara. Emangnya penyanyinya perlu berendam? Ya, Anwar Nasib. Jangan tawa lu. Anwar Nasib. Sabar, Wan. Buka dong. Dingin. Wah durasi wah kasihan tawar. Emangnya kakak, emangnya kalau penyanyi kakinya harus direndam juga? Iya. Yeah. Oh iya itu sebagai terapi. Serius? Ini sepatu siapa? Ini sepatu siapa sih? Lu? Sepatu lu? Tahu Wardop. Wardop. War, lu terapi selain terapi suara, terapi karakter ya. Kehilangan karakter ya. Lagunya lagu apa? Hiruka. Lagu luar. Lagu lu Hiruka. Dari-darinya kepisah lah semuanya. Iya. Yang bener. Lagu Hiruka, lagunya Anwar. Tahu gak lagunya Anwar? Lu bisa nyam rambut ya? Cik. Oh, mana, Wan?